dikirim oleh masyarakat berkaitan dengan kinerja Polri. Sehingga visi Kapolri yaitu mewujudkan sosok Polri sebagai penolong, pelayan, dan sahabat masyarakat itu bisa kita laksanakan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita berkoordinasi, berkomunikasi, bekerjasama untuk mengamankan masing-masing wilayah ini menjelang tahun politik 2014. Sehingga seluruh masukan ini bisa kita terima, dan kalau ada sesuatu yang segera kita tidak lanjuti, kita akan lanjutkan. Pak, menjelang akhir tahun 2013 ini, untuk tingkat kesehatan di Kabupaten Brebes seperti apa? Dua bulan terakhir ini mengalami penurunan, karena siang itu kita laksanakan patroli dialogis oleh Sabara. Jam 8 malam sampai jam 11 malam itu kita laksanakan blue light patroli oleh lalu. Kemudian jam 00 sampai jam 5 itu patroli berantai. Kita coba melakukan ini karena ada beberapa percobaan pencurian dan kekerasan terhadap bank-bank di waktu malam hari ini. Ini yang kita maksimalkan upaya pencegahan, sehingga nanti bisa kita lakukan pencegahan. Dan kemarin di wilayah Songgam kita berhasil menangkap pelaku curas terhadap gudang bawah, itu juga dari kegiatan patroli subuh ini. Jadi untuk melayani masyarakat yang sedang istirahat, jadi gitu. Ini yang ingin dicapai dari kegiatan ini? Ya, menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat, mulai dari dusun sampai tingkat kecamatan, sehingga masukan berkaitan dengan situasi keamanan ini bisa kita update terus. Dengan koordinasi, komunikasi, silaturahmi ini, kita harapkan ada hasil yang maksimal berkaitan dengan penciptaan situasi aman dan damai di wilayah Brebes. Ini nanti perkecamatan? Perkecamatan, ini kecamatan ke-6. Nanti setelah ini hari Jumat di Sirampok, kemudian Senin di Paguyangan. Kita jalan semua. Nah, kenapa kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kepala dusun, dan perangkat desa? Karena kami beranggapan bahwa orang-orang ini yang bisa menjadi mitra kami, sahabat kami untuk menjaga situasi aman dan damai di Surabaya. Dan khusus untuk pelaksanaan pilkada serempak, kesiapannya seperti apa? Kesiapannya sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan backup, minta backup pasukan dari Brimob Pekalongan untuk antisipasi. Seperti yang kita lakukan pada operasi ketupat. Dengan kecepatan menangani masalah di lokasi, karena wilayah Brebes ini kan wilayah luas yang terbagi 3 daerah. Jadi penempatan personel harus benar-benar kita maksimalkan, sehingga kecepatan mendatangi TKP apabila ada gejolak itu sangat diperlukan. Kemudian dari personel juga pasti kita akan maksimalkan. Ada sekitar berapa personel? Personel keseluruhan kita libatkan 728, kemudian tambahan Brimob 1 kombi, nanti bisa disamping di mereka. Pemetaan daerah rawan konflik sendiri itu juga? Konflik ada 3 kemarin. Losari Kidul, Rel Ganda, tapi sudah selesai. Cikesal juga sudah selesai. Kemudian yang lain juga saya lihat potensinya belum ada, hanya beberapa penambangan yang menjadi problem sementara ini, tapi itu kita akan kerjasama dengan instansi terkait berkaitan dengan perizinan. Terima kasih. Yo, kalau bayar ya. Kerja pegawaian.